Puluhan ribu masyarakat rela berjejalan demi mendapat makanan gratis yang disiapkan jajaran dinas di bawah Pemprov Kassel. Mereka rela menunggu sejak pagi untuk menikmati pesta rakyat yang digagas Paman Birin setiap peringatan hari jadi Kalimantan Selatan. Masyarakat nampak senang dan bersemangat karena makanan gratis ini hanya ada setiap satu tahun sekali. Sedikitnya ada 50 ribu porsi makanan yang tahun ini disiapkan Pemprov Kassel untuk menjamu masyarakat dan berpesta rakyat. Warga mengaku senang dan berharap pesta rakyat selalu dilaksanakan setiap tahun. Bahkan mereka berharap pesta rakyat tak hanya ada satu tahun sekali. Ya nih, Bu. Mulai beli tong. Oh, mulai pagi sudah lah tadi sini, Bu. Ada jam 11. Banyak nih yang dibawa. Iya, alhamdulillah rezeki. Senang lah, Bu, ada senang, pesta rakyat senang, ini, Bu. Senang. Jadi harapannya digelar terus, Kak, Bu, begini, Bu. Iya, gelar terus Cak Kawas tahun 2 kali. Senang lah, akhirnya ada pesta rakyat seperti ini. Senang, ya, alhamdulillah. Ada dagangan, hidup saya dulu, tidak jalan. Rame lah, Bu. Rame lah seperti inilah. Terus? Soalnya yang dulu ada pemaga, yang ini pemaga penyama sedikit, tapi soalnya selang tak kapit lah senang pingsan gue. Paman Birin dan Acil Oda yang turut berbaur dengan masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dengan makan bersama, membagikan langsung makanan gratis kepada warganya. Evi Duherlianti dan Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.